Halo guys, kali ini saya akan review salah satu hostel yang populer di Jogja, yang pastinya murah, nyaman, bersih, dan lokasinya dekat dengan banyak tempat wisata seperti Alun-Alun Kidul, Taman Sari, Malioboro, dan Pasar Beringharjo. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal info menarik dari channel ini. Ya, ini dia O2 Hostel Jogja. Lokasinya berada di Jalan Prawiro Taman, Kecamatan Margasan, Kota Yogyakarta. Untuk menemukan hostel ini cukup mudah guys. Ketika kalian berada di Jalan Prawiro Taman, kita akan masuk beberapa meter dan akan ada tulisan penanda yang jelas yaitu O2 Hostel. Nah, sebagai patokan di depan gangnya ada Arcadia ini guys. Nah, ini dia gangnya guys, cukup kecil tapi muat untuk satu mobil. Jadi kalian gak perlu khawatir buat kalian yang pengen bawa mobil ke sini. Setelah 100 meter akan ada pelang lagi dan kita akan belok ke kanan sekitar 50 meter. Dan ini dia hostelnya. Seperti biasa, sebelum masuk kita akan check-in dulu dengan front office yang super ramah. Selamat datang di O2 Hostel. Di sini ada banyak fasilitas yang bisa kalian gunakan. Ada ruang santai yang bisa dijadikan untuk bekerja atau nongkrong. Ada dapur yang bisa kalian gunakan untuk membuat minuman dan makanan. Ada komputer. Ada info kuliner dan wisata hits di Jogja. Ada tempat berjemur dan pastinya ada kolam renang guys. Nah, untuk kamarnya ada beberapa tipe guys. Ada yang private room dan ada yang dormitory room. Untuk private room, kamarnya seperti ini. Dengan fasilitas AC, handuk, lemari kecil, dan kamar yang cukup luas. Harganya sekitar 120-200 ribu. Terus untuk dormitory room, kamarnya seperti ini guys. Dan yang unik di sini ada perosotannya gitu. Siapa tahu kalian ingin mengenang masa kecil di sini. Untuk fasilitas sudah menggunakan AC. Ada locker, cermin, tempat sampah, dan handuk. Harganya sekitar Rp50.000 sampai Rp80.000 saja guys. Terus untuk kamar mandinya sendiri ada di luar. Di sini ada air panas dan air dingin. Nah, ini dia, kita bisa lihat kamar mandinya cukup bersih. Selanjutnya saya akan rekomendasikan kuliner yang enak di sekitar hostel ini guys. Nah, ini dia Mande Yogya. Lokasinya berada di Jalan Namburan Kidul nomor 10, Kota Yogyakarta. Kalau dari hostel, cukup ditempuh dengan 3 menit saja. Di sini ada beberapa kuliner yang enak guys, dan yang saya pesan adalah bakmi Jawa. Itu saja video kali ini, terima kasih sudah menonton, see you on the next video, dadah!